Muka surat 24, hadis yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Okay. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kongsikan pada hari ini hadis yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ightasala thumma atal jum'ah fa shalla ma quddira lahu thumma ansata hatta yafrugh min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi besar lalu menghadiri solat Jumaat, kemudian solat seperti yang telah ditetapkan dan diam sampai khutbah selesai, setelah itu solat bersama imam, maka diampuni baginya dosa antara Jumaat itu dan Jumaat yang lain ditambah 3 hari. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Okey, yang pertama sekali yang kita nak faham adalah satu perkara yang dianugerahkan kepada umat Muhammad. Tidak diberikan kepada umat terdahulu. Ada amalan umat Muhammad, dia kalau buat bukan saja boleh pahala tapi boleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi mintakan dan Allah Subhanahu wa taala bagi, ya. Sebab Nabi tahu kita ni sampai satu peringkat umur kita suka nak beribadah. Kan? Sampai satu peringkat umur, dulu mungkin kita mana jarang-jarang sembahyang sunat, sekarang dah mula sembahyang sunat. Dah nak boleh bangun malam, dah nak baca Al-Quran, dah datang kuliah. Sampai satu stage umur kita suka nak buat ibadah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita buat ibadah tu bagus dah tapi lupa nak bertaubat. Sedangkan dia dua bab berbeza, eh. Ibadah ni kita maknanya buat satu benda yang taat, Allah bagi pahala. Bertaubat untuk kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi Nabi tahu, sampai satu stage umur kita ni suka nak beribadah tapi lupa nak bertaubat. Usmayanglah, puasa alhamdulillah, baca Quran, pergi umrah dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi kita lupa nak minta maaf, ya, nak minta ampun, beristighfar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Muhammad tidak pernah diberi pada umat terdahulu. Antaranya yang besar adalah ada amalan-amalan umat Muhammad. Jika dia buat, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Maknanya dua-dua. Pahala dapat, pengampunan dia tak minta. Dia tak minta ampun pun, tapi Allah ampunkan dosa dia. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat pada umat Muhammad, ibu kakak, tuan-tuan sekalian, untung tau kita. Kita lupa nak bertaubat tapi buat satu amalan, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Banyak, Antaranya puasa bulan Ramadan. Apa beza puasa bulan Ramadan dengan puasa pada bulan-bulan lain? Bulan lain hari ini kita puasa boleh pahala. Bulan Ramadan satu-satunya puasa, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Antaranya apa? Majlis ilmu. Majlis ilmu macam ini ni kita datang, kan? Pahala dapat, pengampunan pun dapat. Dan antaranya adalah seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW ini. Jadi siapa yang terbit, maknanya pada hari Jumaat pagi itu, kemudian dia mandi. Mandinya adalah mandi seperti mana hadas besar. Maknanya mandi yang sempurna. Kita orang Melayu kita ni, kita punya cuaca ni bukan saja panas tapi dia lembap, ada rutubah. Rutubah ni ada kelembapan dia. Jadi 35 darjah Celsius di Malaysia dengan 35 darjah Celsius di Mekah Madinah, sini lebih menderita.
Sebab apa? Kita bukan saja panas tapi berpeluh. Sweating kita ni, berpeluh kita ni. Dalam kelas macam ni pun aircon ada, kipas ada, apa dari kita yang berpeluh kan. Panaslah kan. Panas berpeluh. Sebab kita kadar kelembapan kat Malaysia ni 70-80% macam macam tu kan. Maknanya ada kelembapan. Sebab tu buku-buku ni kan lama tak buka nanti dia akan berkulat sebab ada kelembapan. Kan tak macam negara-negara yang Arab dia kering eh. Jadi Allah jadikan kita macam tu. Jadi lebih orang yang dekat negara lembap ni pula, lebih dia apa? Muka kita tak kedut. Dibanding orang yang kering. Orang yang kering ni muka dia mudah berkedut eh. 40 tahun tu dah berkedut 1000 lah. 40 tahun, 50 tahun kan. Kita kan, kan kelebihan orang yang lembap ni, lebihnya pula mukanya maknanya tak berkedut eh. Maknanya kedutlah juga tapi tak dibanding dengan orang kat sana. Orang yang kering, sejuk, musim sejuk kering, musim panas kering, sejuk kering. Kawan-kawan saya yang Arab umur 40 tahun dah macam umur 60-50 tahun tau. Muka dia orang ni rambut dah tak ada kan. Maknanya 40 tahun eh buat umur eh. Jumpa-jumpa eh. Tuanya kau. Kan? Maknanya kan kita pun perasaan muda lah ya. Okey. Jadi oleh kerana kita ni udara kita lembap, kita dah biasa mandi. Jadi maknanya hadis ni sebenarnya bagi orang Melayu tak ada masalah. Maksudnya kita memang dah biasa mandi. Orang Melayu kita pagi-pagi bangun mesti mandilah. Itu dah biasa kita sebab udara kita lembap. Bagi orang Arab, dia belum tentu tau. Bukan orang Arab saja. Orang-orang yang belah negara kering, dia belum tentu dia mandi. Dan dia negara dia kering, dia mandi, dia tak mandi, badan dia tak bau. Sebab kering. Macam kita ke sana, kita tak berpeluh tau. Tapi sebab kita dah biasa mandi, tak berpeluh pun kita mandi. Dia tak mandi, badan dia 2-3 hari tak mandi, dia pakai minyak wangi kan. Dia tak bau badan dia. Sekali dia datang sini, belajar kat UIA lah, ke mana kah, tak mandi. Petang cakap, boleh kau pergi mandi tak? Kawan-kawan saya kat UIA kan. Kenapa? Aku tak mau cakap lah kenapa, tengok kecil hati pula. Tapi kau mandi boleh tak? Okay. Jadi maknanya, budaya mandi dah biasa. Jadi oleh kerana kita dah biasa mandi, tinggal niat saja. Itu lebihnya kita. Jadi ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak kan. Pagi-pagi mandi hari Jumaat kan. Mandi macam mandi wajib. Eh? Mandi mana-mana alihkan air betul-betul. Niat saja. Mandi sunat Jumaat. Niat je. Niat je tinggal. Itu beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu, mandi niat Jumaat. Boleh pahala, boleh pengampunan. Tapi kalau orang tak ada ilmu, mandi juga. Tapi mandi sebagai budaya je lah. Budaya mandi pagi-pagi. Jadi setiap Jumaat, pagi-pagi kita bangun, kita niat saja mandi sunat hari Jumaat. Jadi barang siapa mandi sunat hari Jumaat, kemudian menghadiri solat Jumaat bagi lelaki. Oleh kerana bagi akak-akak ibu-ibu tak wajib untuk hadiri Jumaat, maknanya mandi itu sendiri dapat pahala mandi Jumaat. Bagi abang-abang, sebab dia wajib Jumaat, dia kena ada sekuen dia. Mandi Jumaat, niat mandi Jumaat, kemudian menghadiri solat Jumaat. Menghadiri solat Jumaat, seperti mana yang telah ditetapkan, diam pada khutbah. Mula khutbah dibaca, dia tidak bercakap. Sebab kalau bercakap, menggugurkan pahala Jumaat tu. Dan kemudian solat bersama imam. Solat bersama imam Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya seminggu. Jumaat ini sampai Jumaat depan, maknanya 8 hari lah ya. Kan? Jumaat ke Khamis 7 campur mana 8. Jumaat ke Jumaat 8 hari. Tambahkan lagi 3 hari. 11 atau 10 hari ya. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Kalau Allah ampunkan dosa kita, kalau betul kita berdosa, alhamdulillah. Tapi kalau kita dah jaga diri kita daripada dosa, Allah ampunkan dosa, maknanya Allah angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul kita hari ini istighfar, dia bukan semata-mata untuk menghapuskan dosa. Kan? Ada orang datang jumpa saya, ustaz. Makcik ni ustaz, umur 70 tahun ustaz. Nak mengumpat gigi pun tak ada ustaz. Kenapa nak istighfar lagi ustaz?
maknanya tak ada, nak mengumpat pun gigi tak ada dah. Partner mengumpat meninggal lah. Umur 70 tahun, 70 lebih kan. Tak ada partner tak mengumpat. Apa nak taubat? Ha, kalau tetap disuruh kita beristighfar supaya Allah angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW kata, aku, kata Nabi SAW, satu hari beristighfar 70 kali. Nabi tu kan sifatnya maksum, maknanya terpelihara daripada dosa. Tapi kenapa Nabi tunjukkan pada kita mengenai istighfar? Sebab kalau dosa kita dah jaga, Allah angkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.